Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini sangat cerah sekali cuacanya. Pagi ini saya mau review dari Titan Gel Gold yang limited edition teman-teman. Kemasannya seperti ini, yang limited edition. Tuh. Nah, ini ada bendera Rusia. Mohon maaf, agak silau ini teman-teman. Nah, ini kan ya. Ini yang saya cari-cari beberapa 3 hari. Saya cari-cari ini barang. Agak susah karena yang beredar itu barang-barang lokal, teman-teman. Nah, ini yang barang import original yang ini. Jadi pertama ini ada logonya bendera Rusia dan ada logonya Titan, ada barcode kodenya di sini dan ada kode expired. Nanti ini saya mau jual di Tokopedia, Bukalapak sama Shopee teman-teman. Di toko saya adalah Heritage Store, Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Dan teman-teman bisa COD, jadi nggak pakai transfer, cash on delivery saja. Barang datang, cek sesuai, baru bayar ke kurir teman-teman. Seperti ini, Titan Gel Gold yang spesial limited edition. Kalau aku sih sukanya limited edition, bahasanya sedap. Nah, seperti ini teman-teman, untuk Titan Gel Gold-nya. Nanti ini di saya kasih di deskripsi ini, nanti saya kasih link toko saya yang Tokopedia, Bukalapak sama Shopee. Nah, ini nih biar lebih jelas nih, seperti ini nih. Nah, ini teman-teman susah sekali karena saya cari ini 3 hari. Saya cari distributor resminya, teman-teman. Sangat susah sekali. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk produk Titan Gel Gold yang import original Rusia itu kemasannya seperti ini teman-teman. Kalau yang seperti ini yang biasa. Yang biasa kalau teman-teman. Lebih kecil. Untuk warna goldnya dia kurang begitu terang. Masih terangan yang ini. Kemasannya pun beda. Beda. Nah, sedikit berbeda, lebih kecil sentimeternya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari-cari produk Titan Gel untuk yang import original itu seperti ini. Dari atas ada bendera Rusia, ada segel, terus tulisan bahasa Rusia. Ini tulisan bahasa Rusia. Terus ada lambangnya Titan Gel Gold merah ini, sama ada scan barcode. Sorry, scan nomor buat cek di website sini. Dan dikemas sama handle garden teman-teman. Untuk di bawah
Ini ada untuk S pipe-nya, sama di bawahnya ada segel. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, Titan Gel Gul yang limited edition. Ini barang yang import, yang original seperti ini teman-teman. Jadi jangan salah cari yang titan. Nah, ini saya mau buka ini teman-teman. Kita buka dalamnya. Oke. Nah, lanjut teman-teman, kita buka kemasannya untuk yang titan gel. Kemasannya seperti ini teman-teman. Kita sobek plastiknya. Cas. Kita buat. Nah, teman-teman. Dari atas made in Rusia. Dari atas samping ada logonya, ada segel ini, teman-teman. Titan. Ini bahasa Rusia. Tantra Gel Gul. Nah, ini logonya Titan Tantra, teman-teman. Dan ini nomor register untuk buat cek handle garden 50 mili bahasa Rusia. Nah, tampilan depan ini seperti ini, Titan Gel Gul. Ini kasar ini kemasannya ini. Nah, untuk warna goldnya ini terang, tidak seperti gold yang tadi. Nah, ini beda kan warnanya, beda kan? Beda lah ini, sama-sama depan nih. Lebih kecil sedikit, setengah senti untuk tingginya teman-teman. Dan warnanya beda. Ini goldnya terang, ini goldnya agak pucat. Dari kemasan kardus sudah berasa beda. Dah, ini kita tinggal dulu deh. Ini lanjut, kita buka segelnya teman-teman. Cas. Ja, tuh dalam kardusnya ada emboss, ada logonya Titan teman-teman, seperti ini teman-teman. Tap tap jreng. Nah, jadi dalamnya kardusnya ini ada berlogo, logonya Titan ini. Jadi nggak polos teman-teman, nggak polos ini. Nah, ini. Ada buku panduan. Baru. Titan Gel Gul. Seperti ini teman-teman.
Selking Tantra ada gambar pria dewasa sama wanita dewasa. Jadi seperti ini teman-teman, untuk Titan Gold yang original seperti ini kemasannya teman-teman, jangan sampai salah. Lanjut kita buka. Wah, ini isinya kayaknya full berat. Kita buka ya. Botolnya seperti ini, ada series goalnya. Bukannya seperti ini. Lanjut. Nah, ini segelnya teman-teman. Titan. Segelnya ada tulisan warna hijau Titan. Nih, copot tadi. Dan ininya putih, bukan hitam. Jadi segelnya putih teman-teman, putih, bukan polos, putih, aluminium foilnya putih, ada tulisan Titan hijau. Kita taruh sini. Next, kita coba cairnya. Nah, seperti ini teman-teman, gel bening. Gel bening. Enggak jatuh. Seperti ini teman-teman, gelnya bening. Terus ini enggak jatuh gel ini, bukan cair. Jadi adalah yang original. Seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, sangat susah sekali menemukan Titan Gel Gold yang original, karena yang beredar di pasar ini nggak ada bau ini, nggak ada bau teman-teman. Gak ada bau. Jadi Titan Tantra ini sangat cepat peresapannya. Gel dengan peresapan yang cepat. Jadi teman-teman yang cari Titan Gel Gold yang original seperti ini, ini saya jual di Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee, itu dengan harga Rp240 teman-teman. Rp240 untuk order 3 PGS, karena sepaket dipakai 1 bulan itu sekitar 3 botol.
Kalau beli satuan 280, 286. Tapi dijamin barangnya original. Tidak di toko sebelah. Toko sebelah barangnya beda. Kualitasnya beda lokal. Lokal. Kalau yang ini sudah dijamin, teman-teman. Ada logonya emboss dalamnya. Seperti ini kemasannya. Emboss gel Titan Rusia. Susah. Ah. Ini kardusnya kemarin agak rusak karena ketumpuk dari ekspedisi. Oh ya, produk ini saya langsung ke supplier atau distributor Titan Gel yang import dari Jakarta, teman-teman. Saya pemesanan lewat eBay. Jadi dikirim dari luar negeri. Sekitar 8 hari baru sampai di Indonesia. Di eBay saya belanjanya, teman-teman. Produk original import Titan Gel ini ada di toko saya, di Bukalapak, Tokopedia sama Shopee. Kalau di Shopee bisa COD, teman-teman, jadi nggak perlu transfer, nanti cash on delivery di rumah. Barang datang, buka, cek sesuai dengan PIX-nya baru bayar, teman-teman. Oke. Sampai di sini dulu, teman-teman. Next kita review video selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin tahu detailnya Titan, bisa Google, cari di Google. Baik, terima kasih, selamat siang. Bye bye.